Hello viewers, untuk make up cantik, dadakan dan super irit kali ini kita nggak perlu pakai banyak yang aneh-aneh, kita cuma pakai yang sehari-hari dan kamu pasti punya. Untuk make up hari ini adonan yang dibutuhkan adalah BB cream, lipstick favorit sehari-hari kamu ini lipstick warna merah atau agak orange, pensil alis, eyeshadow warna fajar, dan yang terakhir bedak dan mascara. Oke, cuma segitu bahan-bahan yang kita butuhin. Kalian pasti punya di makeup box kalian, di tas kalian, kemanapun kalian pergi pasti itu ada. Oke, kita mulai. Step pertama, jika kalian tidak punya blush on, kalian bisa pakai lipstick warna yang agak orange atau warna merah juga bisa. Kita pakai di pipi kayak gini. Ini saya sudah pakai moisturizer ya. Terus kita ratain aja pakai jari. Aneh banget kan, tapi ini jadinya nggak akan aneh loh, jadinya lucu banget. Ini namanya pucuk pengiritan. Oh ya, lupa, lipsticknya pilih yang glossy ya, jangan yang matte. Soalnya nanti kalau yang matte itu agak susah di blend dan nantinya jadi greasy pas dicampur sama BB cream. Oke. Terus kita pakai BB cream. Boleh diratain pakai tangan, pakai kuas atau pakai sponge kayak gini juga boleh. Untuk coverage, jadi kita cuma di dab-dab aja kayak gini, cuma di tepuk-tepuk aja, jadi enggak, jangan digeser, soalnya nanti dianya bisa ikut geser dan jadi ada garis-garis kayak gitu. Nah, lipstick yang tadi kita pakai jadi blush on tuh jadi nggak kelihatan kan setelah ditutupin sama BB cream, jadi warnanya lebih natural, kayak pipi kamu jadi merona-merona gitu, tapi tetap natural dan nggak kelihatan ngedok atau nggak kelihatan pakai blush on kan jadinya. Kalau ngerasa kurang merah, pengen pipi lebih merah lagi, bisa tambahin lagi lipsticknya di atas BB creamnya. Oke, karena ini masih ada kantung matanya, kita boleh tambahin lagi BB creamnya. Kita tambahin BB cream di bawah mata ini untuk tutupin mata panda atau
dark circle. Atau apa yang bilangnya? Lingkaran hitam buat highlight di hidung juga bisa ditambah lagi. Ini jadi seperti biasa, jadi area sekarang biasanya saya pakai di sini. Kita letakkan lagi. Untuk ngeset make upnya, ngeset BB creamnya sebelum dia luntur, melting, sebelum make up kita beres, kita setting pakai bedak. Biasanya saya supaya bedaknya tidak terlalu tebal atau nanti terjadi seperti retak-retak garis gitu, saya hanya pakai di bawah mata, hidung, dahi dan dagu dan di atas bibir sedikit. Sisanya nanti setelah 10 atau 15 menit kalau memang ada waktu, nanti kita satukan dengan brush supaya bedaknya lebih natural dan lebih tipis. Oke, sambil nunggu bedak yang ngeset di area-area ini, kita bikin alis. Pertama, seperti biasa, kita rapikan dulu alisnya pakai spray brush. Karena hari ini kita temanya make up irit, jadi hari ini saya tidak akan pakai concealer. Jadi kita cuma bikin alisnya yang natural aja. Ikutin alis yang udah ada. Kita bingkai alisnya pakai pensil alis. Kalau kalian nggak punya pensil alis, bisa pakai eyeshadow warna coklat gelap atau coklat muda atau abu-abu tua yang sesuai dengan warna rambut alis kalian. Karena cuma ngikutin bentuk alis yang asli, jadi saya nggak menggambar seperti biasa, jadi hanya diarsir saja seperti ini. Jadi cuma ngikutin alis aslinya aja. Seperti biasa, kita nggak isi penuh alisnya, cuma 3/4. Kemudian kita ratakan lagi alisnya pakai spoolie brush. Kita seperti biasa, kita tarik ke depan, terus kita sikat lagi ke belakang. Oke, alisnya udah beres, bedaknya udah ngeset. Kemudian kita ratakan bedaknya ke seluruh wajah pakai powder brush. Kemudian kita pakai eyeshadow. Untuk eyeshadow-nya bebas, eyeshadow-nya terserah apa aja yang kamu punya, tapi biasanya rata-rata pasti punya eyeshadow warna natural kayak coklat sama warna beige atau warna putih atau pokoknya warna yang lebih terang. Di sini ya, saya mau pakai warna coklat ini untuk full di eyelid, di kelopak mata dan nggak pakai brush. Karena cantik pengiritan karena beli brush mahal. Oke, brush alami aja kita pakai jari. Kita pakai warna coklat. Usahakan kita pakai warna yang lebih gelap itu di eyelid bagian bawah, di kelopak bagian bawah. Terus untuk semakin ke atas kita blend pakai jari supaya ada gradasi, jadi semakin tipis warnanya di atas. Karena hari ini saya juga nggak pakai eyeliner, jadi kita bikin lebih gelap
supaya matanya lebih terlihat. Apalagi untuk kalian yang pakai kacamata, ini wajib untuk diperhatikan. Terus di bawah mata sini kita pakai warna coklat gelap lagi. Pelan-pelan supaya enggak melilit. Tetap ya, walaupun on budget, tetap mirip, tapi harus gratis. Oke, kelihatan banget kan matanya ini lebih terlihat lebih besar, lebih fresh daripada ini. Oke, next kita ke mata sini. Pakai warna yang lebih terang di tengah kelopak. Kita pakai warna yang lebih terang di tengah kelopak supaya matanya lebih terlihat cerah. Oke. Setelah itu kita pakai eyeshadow warna lebih terang lagi. Kalau misalnya kalian punya warna beige atau warna sand beige kayak gini, bisa pakai di bawah alis sini untuk highlight. Salep di bawah alis. Kemudian kita alat di sini. Biar hidungnya kelihatan lebih maju. Atas bibir. Kita pakai eyeshadow warna lebih terang juga di biasa ya, di adiosa di bawah mata ini supaya matanya lebih cerah. Dan pas senyum tuh kelihatan jadi segar aja gitu matanya. Kalau susah pakainya sambil senyum. Oke. Kalian di sini juga boleh dipakai di sini. Kalau cerah juga dikit aja. Udah, kemudian kita pakai. Tadi kan tangan kita masih ada eyeshadow warna coklat gelap ini, bisa juga buat shading hidung, tapi hati-hati ya supaya warnanya tidak terlalu kelihatan coklat banget. Soalnya kok kelihatan coklat banget nanti kelihatan kayak cemong-cemong mukanya. Kita pelan-pelan aja di blend karena ini eyeshadownya super pigmented, dan kalian pakainya yang matte aja ya, jangan pakai yang shimmer kan nanti gak lucu banget di bagian shading kok kerlip-kerlip glitter-glitter gitu. Kelihatan banget kan kalau di kamera, kelihatan banget ini kayak gelap banget dan mulai ngebentuk hidungnya
jadi mancung. Operasi plastik selesai. Hidungnya jadi macam banget kan. Kita bisa juga shading di bawah bibir untuk kalau bibirnya yang tipis supaya kelihatan bibirnya lebih tebal, lebih full. Jadi full kan bibirnya. Ini juga boleh. Mulai dari akar ke atas zigzag ya, karena kita nggak pakai eyeliner hari ini, jadi lebih ditebalkan di bagian dekat akar ini. Bagus kan, jadi matanya kelihatan, nggak usah pakai bulu mata, siapa bulu mata bawahnya. Mata kanan lebih dramatis daripada mata sebelahnya. Padahal ini nggak pakai eyeliner loh. Maskaranya udah, terakhir kita pakai lipstik. Pakai lipstik warna favorit apa aja, cuman karena hari ini pengen natural, jadi kita pakai warnanya yang lebih bold di bagian dalam. Nanti kita bikin gradasi di luar. Oke, kayak gini. Orang sariawan tebelin aja bagian bibir dalamnya kayak gini. Oke, kita pakai jari yang bersih, kita bikin efek gradasi biar lebih natural. Kita kayak tepuk-tepuk aja yang di ujung ini sedikit. Ini natural, bagus kan? Oke, make up-nya udah beres. Tinggal finish. Situations and all my deceiving.